Woi, halo halo. Aduh. Mungkin kalian sudah tidak sabar ya dengan kehadiran saya di sini ya, teman-teman. Oke, enggak apa-apalah. Oke, sekarang kita akan bertrading di sini. Saya akan memberikan arah-arahan ya, teman-teman. Memberikan arah-arahan saya mau apa? Trading di Australia dolar dan Amerika dolar ya, USD, AUD, garis miring USD ya. Seperti ini, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir untuk cara bermain kita di sini ya. Cara bermain kita itu seperti itu ya. Gitu. Dan di sini sudah ada pergerakan buat teman-teman nih. Sekarang kalau mau bertrading di sini, silakan aja kalian langsung aja ngambil cara yang tepat gitu ya. Nah, di situ kita ini memang kurang bagus sih kalau dari segi grafiknya ya, teman-teman. Gitu. Aktifkan apa sih ya? Oke. Oke, ini pergerakannya kurang kurang ini sih ya, teman-teman, menurutku kurang pas. Itu ya. Coba kita mau pergerakan ini kita pasin dulu 15 detik lagi ya. 15 detik lagi, 15 detik. Kalian jangan khawatir karena 15 detik lagi ini, teman-teman ya. 15 detik lagi. Ya, seperti gambar di samping saya atau di bawah sini. Oke. Kan telat kita sedikit, Bro. Aduh, double, enggak apa-apalah. Oke, naik terus ya. Mudah-mudahan naik ini. Untuk melewati dari garis saya masang open posisi tadi, momen-momen yang pas ya intinya. Aduh, grafiknya ini mempersempit dan memperpadat ya. Menanjaknya itu tidak kenceng, ini ketinggalan lagi tadi, teman-teman. Aturan tadi itu pas di sana karena kebanyakan ngobrol tadi ya. Mudah-mudahan ini naik lagi sih. Kalau dilihat dari alligator dan saya tadi menggunakan apa sih di sini? Bukan, sorry, saya menggunakan di sini. Oh, pita Bollinger ya, pita Bollinger sama rata-rata pergerakan ya. Tuh, rata-rata pergerakan saya menggunakan warna di sini. Rata-rata pergerakan ya, saya menggunakan warna apa sih? Oh, saya menggunakan warna merah ya. Rata-rata pergerakan warna merah, merah ini. Oke, sedikit lagi naik ya. Mudah-mudahan naik ini, teman-teman. Mudah-mudahan naik, mudah-mudahan naik. Tapi jangan khawatir ya. Kayaknya sih naik. Di detik-detik terakhir ini wajib naik. Oke, sedikit lagi ya, teman-teman. Oh. Oke, nggak apa-apalah. Kayaknya non profit, Bro. Nggak apa. Nah, kayak gini nih. Nggak apa-apa ini tadi nih. Ini baru. Nah, kayak gitu nih ya. Nggak signifikan sih memang dari segi ininya. Nggak apa-apa, kita double-double aja, Bro. Kita double-double, siapa tahu memang benar kita profit gitu kan ya, untuk mengisi kantong lah. Kebanyakan anak muda sekarang nih gimana caranya menghasilkan uang tanpa bekerja. Nah, seperti ini. Kalau kalian bisa ya nggak apa-apa, tapi namanya masih pemula ya wajib belajar gitu ya. Yang sedangkan yang bermain sudah lama aja ya seperti ini gitu loh, teman-teman. Nggak begitu memang ini ya. Tuh, coba sama aja nggak menang dong ini tadi dong. Ah, nggak pas dah, nggak cocok. Kita ganti broker ya. Ganti broker aja lah. Ganti market ya. Ganti market aja, teman-teman. Tetap aku nih enak di kripto sih. Kalau di kripto itu memang enak banget sih. Kalau saya di kripto ini seperti kayak gini lah. Cara bermainnya tuh kayak gini. Itu ya. Coba nih, aku mau open posisi di sini nih. Karena kalau di kripto itu sangatlah enak. Terus kalau memang investasi sedikit, hasilnya juga banyak, teman-teman. Enggak ini ya. Tuh, rata-rata pergerakan turun. Ya. Terus dari pita Bollinger-nya juga ikut menurun ya. Nah,
Jadi bisa dilihat bantu garis bantu ya di sini garis bantu. Coba aku di sini ada garis bantu nggak sih seperti yang di Quotek gitu ya? Gitu. Oke. Nah, ini 28 detik lagi ya teman-teman untuk menuju ke kita untuk investasi yang baru ya. Tapi nggak apa-apa lah nunggu ini. Nah, ini sepertinya ada pergerakan untuk menanjak ya. Atau menaik atau nah, tuh kan sedikit aja teruslah. Masih enggan dia untuk naik ya. Gitu ya, masih enggan untuk naik, teman-teman. Tapi enggak masalah. Welcome aja sih saya mah. Gitu kan. Oke. Oke, sedikit lagi. Yuk, gaskan aja lah, Bos. Enggak usah khawatir. Tuh kan, apa aku bilang? Tuh kan, pergerakannya memang kurang pas karena tadi awalnya kita nggak profit ya teman-teman. Gitu. Jadi penjelasan saya itu sangat simpel, nggak perlu pusing gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya mau istirahat dulu karena cukup ngantuk ya teman-teman. Oke, see you next time, bye bye.